Oke. Yang pertama adalah wahidatun. Yang kedua isnani. Ketiga ketiga salah satu. Keempat arba'atun. Kelima khamsatun. Keenam sittatun. Ketujuh sab'atun. Kedelapan samaniyatun. Sembilan tis'atun. Sepuluh asyaratun. Nah, kalau kita yang hafal bilangan, bagaimana kita memahami jam? Nah, makanya ada perubahan sedikit dari kalimat bilangan ini menjadi jam. Siapa yang tahu jam satu siapa kira-kira? Perbedaannya adalah sedikit aja. Wah, ini tuh. As-sa'atul wahidah. Betul. Kalau dia jadi sa'ah, maka dia menjadi al-wahidah. Sama maksudnya. Kalau isnani, siapa yang tahu? As-saniyah. Ketiga apa? As-salifah. Coba lihat semuanya, perhatikan rumusnya, ini penting banget. Rumus yang kamu kalau paham ini, insya Allah paham semuanya. Yang pertama kita tambah alif setelah huruf awal, kalimat awal. Setelah huruf awal as-salasah, dia menambah jadi alif, jadi sa ro wa. Nah, setelah dia tambah alif ditambahlah asrof, berubah dari wahidah atau istilahnya salatah, salatah lamnya menjadi kasrof. Nah, ini rumusnya. Kalau seperti itu ada perbedaan seperti isnani jadi saniyah. Ingat perbedaannya itu. Habis itu arrabiah. Arrabiatu. Nah, ini ada ra, ada alif, habis itu dia kasrah. Al-khamsah menjadi apa? Tidak ikut saja dulu. Nanti saya akan terangkan perbedaannya. Tadi khamsah, berarti sini apa? Al-khamisah. Nah, ini semua rumusnya untuk level atau tingkatan. Jam itu tingkatan bukan? Bukan bilangan biasa kan? Maka di sini adalah tingkatan. Nah, ini adalah format tingkatan. Contoh, kelas apa bahasa Arabnya kelas? Fasbun. Kalau kelas 3 Faslu Azza Al-Azalithu. Kenapa? Al-Falisu Al-Falis. Kenapa? Al-Faslu Al-Falis. Kenapa? Gak ada tambah mutoh di sini, gak ada kenapa? Tadi Faslunya gak ada. Betul, karena di sini adalah Muzakkar. Muzakkar itu apa? Laki-laki. Intinya, kamu pertama yang rumusnya hafali dulu bilangan. Itu yang pertama syarat kalau mau paham
Wallahi alaik al-kalam. Kalau sudah hafal bilangan, anti-anti hafal ini semua. Nah, antinya dia karena perempuan. Dan ini berubah karena dia termasuk dalam rumus tingkatan. Kenapa Ustaz kasih tamat buta tadi? Karena apa tadi? As-sa'ah. As-sa'ah ini mu'annas. Mu'annas. Dia perempuan, ada tamar butuhnya. Berarti misalkan contoh as-sa'ah, as-sa'atu al-khomisatu. Apa artinya? As-sa'ah apa artinya as-sa'ah? Jam 5. Nah, mudah insya Allah, mudah-mudah. Yakin mudah insya Allah bisa semua. Ada yang gak paham, apa yang gak paham? Gak paham karena hafal gak dari 1 sampai 10 dulu? Enggak sih. Nah, itu permasalahan di awalnya. Kalian gak hafal di awalnya. Maka hewa hewa jam 5 apa hewa? Kira-kira hewa bahasa Arabnya jam 5 itu paling bawah apa? As-sa'atu al-khamisatu. Contoh yang lain, jam 3. As-sa'atu as-salisatu. Betul. Jam 2 as-sa'atu Ustaz.
apa? Hamzah. Itu dasar banget. Tapi ketika kita bilang bahasa Indonesia-nya jam ke berapa? Berarti tingkatan, betul? Berarti jam yang kelima atau jam lima. Kalau jam itu kan tingkatan. Jam satu berarti jam pertama, jam ke satu. Kedua. Ketiga ada kelima ya. Dan berarti masuk ke tingkatan. Tiga. Keempat, kelima. Maka jadilah dia dalam bahasa Arab. Ada alif lamnya, tapi nggak masalah kalau kamu nggak buat ini. Yang pasti ada alif setelah huruf pertamanya. Ini rumusnya. Pengecualian ini ada lagi arba'ah, ini hamzahnya hilang. Makanya dihafalkan ada beberapa, tapi rumusnya ada alif setelah huruf pertama dan setelahnya kasrah. Kasrah itu di bawah. Garis bawah. Ya, ketika kita baca al-khomi mi, bukan ma, bukan mu, apalagi mamu. Intinya setelah ada alif di huruf pertama, setelah huruf pertama ini ada alif, jadi khomi satu. Langsung disambung. Oh, jadi harus bisa yang ke satu. Ya, ada beberapa pengecualian. Pada intinya kamu hafalkan alif lam sama kasrahnya. Itu rumus paling mudah. Setelah itu kamu coba dihafalkan aja. Salasa berarti talisa. Itu aja. Arba'ah berarti robi'ah. Sama ini ya tuh. Iya, berarti jadi. Jadi apa? Oke. Okay. Garisnya di bawah. Betul. Terus belakangnya sama kan? Nah, belakangnya ada perubahan sedikit. Makanya tulisan hafal dalam bahasa Arab itu penting juga, bukan cuma sekedar paham. Maka dia berubah asal minatu. Ya-nya hilang. Kok bisa hilang? Itulah dalam bahasa Arab. Dia ada beberapa penjelasan yang mana intinya untuk saat ini kalian hafalkan dulu, jangan mesti harus paham apa semuanya. Asalnya itu ada alif, ada kasrah, itu sudah. Ada beberapa pengecualian saja, nggak banyak kok. Kalau sitah apa sitah? Nah ini ada pengecualian juga, berubah. Ini harus dihafal. Menjadi asal di satu. Ya, begitu. Jauh banget. Tapi intinya dihafalkan sadisa. Itu sitta. Cuma intinya aja yang banyak pengecualiannya. Kalau yang di bawah itu ada alif juga pertama. Yang mana? Itu satu atun. Oke, nanti jadi apa? Sabi. Sa. Ini tetap sama. Hurufnya ada perubahan, cuma di tengah alif dan kasrah. Asabi'atu betul. Oh, ya. Yang ini dong, saya nomor 9. Oke, 9. Asi'atu. Ana dari alif atas, ana dari bawah. Asi'atun. Ata. Atasi'atun. Ini ta apa? Asi'atun. As. Bukan ini, ta. Atasiatun betul. Jadi pemimpin bangsa insyaallah ke depannya. Di tangan Anda lah.
Indonesia. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.